diketuai oleh Tony SS MSI melakukan kunjungan pansis ke pabrik PT SAM Sintang Agro Mandiri yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Sabtu 1 Mei 2021. Dari pertemuan yang sudah dilakukan untuk PT SAM sendiri, CSR-nya bisa diambil kesimpulan bahwa PT SAM secara keseluruhan baik IU, HGU, dan kepentingan masyarakat sekitar sudah hampir terpenuhi. Hanya tinggal proses yang dilakukan untuk HGU. Indikator yang menjadi acuan kunjungan pansus DPRD Kabupaten Sintang ke PT SAM dari hasil rapat DPRD terkait LKPJ Bupati Sintang tahun anggaran 2020 dengan dinas terkait. Jelas, tapi kalau ada informasi sebelumnya bahwa ada karena gangguan transportasi bisa dikoordinasikan. Untuk pelaksanaan grading itu kami tidak update kondisi terakhir bagaimana kebijakan sistem gradingnya. Yang pasti dilaksanakan secara sampling, Pak. Jadi untuk yang pasman, untuk yang inti, untuk yang pihak inti gerak dilakukan tertutup. Berapa besarnya benar keluar dari ketentuan pemerintahan. Kemudian untuk minggu itu pelaksanaannya dibatasi mulai dari pukul 13 sampai pukul 17. Nah, pintu seperti ini nanti kita hadapkan juga satu set ke sana, Pak. Oh, kayak gini ya. Nah, supaya juga. Untuk daya tampung supaya lebih baik. Ngubah dia anu tetap satu anu gitu, buahnya. Nanti ada conveyor yang menghubungkan untuk menuju ke rebusan. Ya. Nah, kita turun. Kalau dari sini nampak. Jadi kalau mau turun monggo. Kalau mau turun kita dari sana, Pak. Iya, iya. Sampai di mana? Thank you.
Kami hari ini Pansus LKPJ Bupati Kabupaten Sintang tahun 2020 meninjau pabrik PT SAM. Dari hasil peninjauan kami setelah pertemuan, untuk PT SAM sendiri CSR-nya kami bisa berpendapat bahwa PT SAM ini secara keseluruhan baik IUP, baik HGU, baik kepentingan masyarakat sekitar sudah hampir komplit, tinggal proses yang mereka lakukan untuk HGU. Sementara untuk CSR yang lain sudah disampaikan dengan kami bahwa PT SAM Group ini di Kabupaten Sintang, kami bisa menyampaikan bahwa ini grup yang the best lah untuk Kabupaten Sintang. Yang pertama, kenapa kami Pansus LKPJ Bupati tahun 2020 ini sengaja ke pabrik PT SAM? Setelah dari rapat di DPRD dengan dinas terkait, disampaikan bahwa kontribusi PT SAM ini kepada Pemda sangat-sangat luar biasa, bahwa segala izin, segala hal-hal yang diamanahkan oleh undang-undang mereka bisa lakukan dengan baik, begitu, supaya menjadi contoh juga kepada grup-grup yang lain di Kabupaten Sintang, baik yang belum bangun pabrik, baik yang belum ngurus HGU supaya diuruskan, baik IUP-nya juga yang belum sesuai dengan peruntukan pendapatan area lahannya harus direvisi dan diurus sesuai dengan aturan yang berlaku. Musim pandemi, karena mereka sudah mendorong HGU-nya, tadi disampaikan 7,4 miliar di grup ini. Ini sangat membantu kita mendapatkan PAD, karena Pemda Kabupaten Sintang dalam suasana wabah pandemi ini sangat-sangat memerlukan bahwa pihak perusahaan, contoh seperti PT SAM ini, bisa mengurus HGU-nya dan membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.